Waduh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Super Duper Win. Lihat-lihat, di sini ada siapa ini? Wah, di sini ada Patrick. Hai Patrick, kamu sedang apa? Hai, kamu tidak lihat, aku sedang belajar meniup gelembung. Wah, di badanmu penuh dengan gelembung dan busa, Patrick. Lihat, ini ada busanya. Hihi. Iya, aku sedang asik meniup gelembung. Loh, kok kamu cuma sendirian? SpongeBob mana? Teman-teman yang lain di mana? Tidak tahu tuh. Waduh, kalau begitu kakak bantu cari ya. Baiklah, tolong bantu cari mereka ya. Oke Patrick, kamu di sini dulu ya. Siap. Kira-kira di mana SpongeBob dan yang lainnya ya? Wah, teman-teman, ada apa ini? Ini seperti ada keranjang lagi, tapi berwarna pink teman-teman. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Coba kita buka keranjangnya. 1, 2, 3. Waduh, rupanya gelembung sabun di tubuh Patrick berasal dari sini. Sepertinya SpongeBob teman-teman yang lain mandi busa. Wah, seneng banget nih mandi busa. Wah, sepertinya seru sekali mandi busanya. Sampai mereka lupa waktu. Baiklah, kakak akan membersihkan kalian semua. Tapi kita mulai dari yang mana dulu yang dibersihkan ya? Kita mulai dari si Plankton saja ya teman-teman. Hai Plankton. Hai. Lihat badanmu penuh dengan busa. Kira-kira kakak akan bersihkan si Plankton di mana ya? Di mana nih ada air bersih teman-teman? Wah, ada baskom berisi air. Kebetulan sekali teman-teman. Kita cemplungkan dulu si Plankton di dalam baskom ini. Kita uyel-uyel sampai bersih ya. Ini tadi ada keranjang. Kita taruh di sini keranjangnya. Wah, sepertinya si Plankton sudah selesai dibersihkan. Terima kasih. Sama-sama Plankton. Wah, ini mereka mandi busa bareng binatang-binatang laut. Ini binatang laut ini mirip sekali dengan Patrick. Ini jenis bintang laut, warnanya merah muda juga. Wah, banyak sekali ada sabun yang menempel di tubuhnya. Kakak akan membersihkanmu. Nah, kamu sekarang sudah bersih bintang laut. Berikutnya, wah, ini ada gurita raksasa, teman-teman. Wih, SpongeBob berenang di kolam busa bersama gurita raksasa. Waduh. Kakak juga akan membersihkanmu. Nah, sudah bersih. Wah, berikutnya ini Tuan Crab. Kenapa dia ikut berenang bersama uangnya ya? Ayo kakak bersihkan juga. Senangnya punya banyak uang. Wah, ini Tuan Crab mata duitan teman-teman. Kakak akan taruh juga di keranjang merah itu ya. Ayo berikutnya. Wah, ini ada si Gary teman-teman. Ini adalah keongnya SpongeBob. Dia sepertinya ikut SpongeBob main sabun di dalam kolam itu ya. Ayo kamu juga ikut mandi di sini. Nah, sekarang kamu sudah bersih. Mau, mau. Sama-sama, Gary. Ayo, siapa lagi? Wah, ini SpongeBob nih. Pasti SpongeBob yang punya ide untuk mandi busa di kolam itu ya kan? Ya ampun, kamu malah tertawa lagi. Ayo kakak mandikan kamu dalam baskom ini. Sekarang kamu juga sudah bersih. Nah, ini ada siapa lagi ya? Ada Sandy. Wah. Nah, Sandy, sekarang kamu juga sudah bersih. Terima kasih. Sama-sama, Sandy. Wah, ada siapa lagi kira-kira ya sahabatnya SpongeBob yang belum kita bersihkan? Wah, ini siapa yang tenggelam? Waduh, kasihan banget. Kakak bersihkan dulu ya. Hai Squidward, bagaimana rasanya nyemplung di kolam busa? Tidak enak. Ya ampun, jangan marah-marah terus dong. Wah, sepertinya SpongeBob dan teman-temannya sudah bersih nih. Sekarang kita cari Patrick yuk. Hai Patrick, wah kakak lupa membersihkanmu. Tunggu sebentar ya, kakak akan membersihkanmu. Baiklah.
Kakak lupa membersihkanmu, Patrick. Masih ada sisa sabun yang menempel di badanmu. Nah, sekarang kamu sudah bersih, Patrick. Kamu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Semuanya sudah bersih sekarang. Kakak juga sudah menemukan sponsor teman-teman yang lain. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Super Duper Win. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih, Patrick. Sampai jumpa ya, teman-teman, di video selanjutnya.